يسر ولا تعسر وطمن بالخير يا فتح يا فتح يا فتح يا رزق يا رزق يا رزق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما. Surah Maryam. Surah Maryam. Manusia terkesan dengan perkara-perkara ajaib. Manusia terkesan dengan perkara-perkara ajaib. Dan perkara-perkara ajaib sini mereka lebih daripada perkara-perkara ajaib yang didapati daripada manusia, maka mereka mula memuja manusia. Antara lain pujaan mereka ialah nabi-nabi, wali-wali, malaikat-malaikat. Tetapi wali-wali, malaikat-malaikat ni adalah manusia biasa. Manusia biasa saja yang tidak layak dipuja, pasal mereka sendiri tidak ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tu mereka tak ada. Jadi syubhah sini, kekeliruan dalam surah ini ialah tentang Nabi Zakaria. Syubhah, iaitu kekeliruan, ialah tentang Nabi Zakaria. Iaitu Nabi Zakaria ni, mereka kata Nabi Zakaria ni boleh ikhtiar untuk dapat anak. Sedangkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dapat anak. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dapat anak. Jadi di sinilah timbul banyak perkara yang sepatutnya kita tak buat, atau dan juga adalah perkara-perkara yang patut kita buat. Jadi dalam bahagian pertama surah Maryam ini adalah berkenaan dengan cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini berlaku kepada ramai di kalangan kita, iaitu untuk dapatkan anak. Untuk dapatkan anak. Ada mereka kata, kalau nak dapatkan anak, baca doa Nabi Siti Maryam. Siti Maryam tidak ada minta dengan Tuhan untuk dapat anak, pasal dia tak kahwin pun. Yang adanya ialah doa Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Bukan doa Siti Maryam. Jadi ramai di antara kita yang diajar oleh ustaz-ustaz, guru-guru, ustazah-ustazah tentang nak dapat anak ni, dia kata, ini doa Siti Maryam. Tidak, bukan doa Siti Maryam, tetapi doanya ialah doa Nabi Zakaria. Ini cerita dia. Ini cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikri rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Ini ialah huruf-huruf muqatta'ah yang kita tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang maksud ayat ni. Begitu juga Nabi SAW tidak menghurai dalam mana-mana hadis dia tentang maksud surah ini, maksud ayat ini. Oleh sebab itu, ayat ini kita balikkan maknanya kepada pengetahuan Allah lah. Jadi Allah lah yang lebih mengetahui murad maksud bagi kafha yang ain sad. Tetapi daripada ringkasan maksudnya ialah kafha yang ain sad tidak diketahui apa maksud dia. Oleh sebab itu, suatu maknanya ialah kalau Tuhan nak memberitahu kepada kita sesuatu perkara, dia akan beritahu maksudnya. Kalau Allah Ta'ala tak nak beritahu, maka tak adalah kita tahu maksudnya. Iaitu, walaupun Allah Ta'ala memberi pada kita Quran ini, tapi dalam Quran ini ada perkara-perkara yang tak tahu maksud, yang sengaja Tuhan tak nak beritahu maksud. Jadi saya mulakan mengajar surah ini dengan tak tahu maksud bagi kaf ha ya ain sad. Iaitu saya mulakan surah ayat ini dengan mengatakan hanya Tuhan sajalah yang mengetahui
maksud bagi ayat ini. Bermakna kalau Tuhan tak nak beritahu, kita tak akan tahu apa-apa. Zikri rahmati. Ceritalah pada manusia. Ceritalah pada manusia tentang penjelasan rahmat Tuhan. Tuhan kamu, zikri rahmatika, rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ceritalah kepada manusia, iaitu tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya yang bernama Zakaria. Waktu ini ialah Nabi Zakaria sudah jadi Nabi dalam masa yang lama. Mengikut suatu riwayat, dia ni masa cerita ni berlaku, dia berumur 120. Isterinya berumur sekitar 90 tahun. Isterinya 90 tahun, dianya sekitar 120 tahun. Dan tidak ada orang-orang Yahudi yang belajar dengan dia untuk jadi alim supaya boleh sebar agama ni balik kepada orang lain selepas kematian Nabi Zakaria. Oleh itu Nabi Zakaria berusaha supaya dia bimbang, kerana agama ni kalau tak ada siapa yang mengajar, maka agama ni akan hilang. Jadi beritahulah zikra rahmati, beritahulah berkenaan rahmat Tuhan kamu yang memberi kepada hamba-Nya yang bernama Zakaria. Ini ialah cerita Nabi Zakaria ni. Idnada rabbahu nidaan khafiya, iaitu ketika memanggil satu makna, ketika berdoa, berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya, nidaan khafiya, dengan satu doa yang amat lembut, merayu, satu orang yang merayu. Jadi kita sebagai satu makhluk Allah Ta'ala, dalam berdoa tu sewajarnya kita kena berdoa dengan merayu dengan suara yang lemah lembut. Dalam tafsir Ibn Kathir ni, dalam tafsir Ibn Kathir, bahawasanya Ja'far bin Abi Talib semasa berhijrah daripada Mekah ke Habsyah telah membaca awal-awal surah ni kepada Raja Najasyi dengan pengikut-pengikutnya. Begitu juga penjelasan-penjelasan daripada Quran mengatakan dalam Sahih Bukhari pun ada, iaitu dia berdoa dengan suara yang amat perlahan. Sebagian ulama berkata waktu Nabi Zakaria bangun di waktu malam, sedang orang lain sedang tidur, dia berbisik kepada Nabi, kepada Tuhannya dengan penuh kelembutan, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, labbaik, labbaik, labbaik. Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang aku sudah repuk dah ni, sudah lemah, sudah repuk dah tulang. Itu merayu dia, cara-cara memujuk rayu Tuhan. Ini cara-cara belajar doa Nabi Zakaria ini, cara-cara dia Tuhan ajar pada kita, cara-cara satu orang Nabi lagi Rasul yang membaca doa. Jadi begitulah cara-cara yang patut kita, iaitu yang pertama, ya Rabbi inni wa anal azmu minni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni, tulang-tulang aku ni sudah lemah dah. Bahasa Melayunya panggil tulang selah repuk dah, mana nak bangun pun payah dah, nak duduk pun payah dah, kerana sudah lemah dah tulang-tulang tu. Wasta'ala ra'su syaiba, dan sudah penuh uban di kepala ku.
Dulu rambutku sudah masih hitam, sekarang ini sudah penuh dengan uban. Dia cerita hal dia kepada Tuhan dia. Jadi kita dalam merayu doa-doa, dalam doanya kita akan cerita kelemahan kita. Kelemahan. Mula-mula beritahu tentang kelemahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ni tak dapat duit kerana tak ada apa, lemah, nak cari kerja payah, maka kita cakap lah, kita ni, anak keluarga kita ni memerlukan bantuan kita. Mak kita dah tua dah, ayah kita dah tua dah, dan kita orang miskin. Maka kita pun kata, wahai Tuhanku, saya sudah berusaha pergi ke tempat tu, tempat ni untuk pohon kerja. Tetapi malangnya dengan CJ kami yang rendah ni, tak dapat kerja apa-apa. Kesian kepada saya. Begitulah. Contoh-contoh lah. Jadi dia beritahu, tulang dia sudah reput, kepala dia penuh uban. Maknanya sudah sangat tua. Waktu ni umur 120 tahun. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, dan belum pernah aku dalam berdoa kepada kamu, wahai Tuhanku, syaqiyya, putus asa. Tak pernah putus asa lagi. Jadi Nabi Zakaria daripada muda sampai ketua meminta doa supaya diberikan zuriat pada dia. Lama ni. Bukan masa pendek ni. Lama ni. Daripada masa muda sampailah dia tua. Mengikut surah lain, daripada surah lain, surah silapnya surah Taha, iaitu setiap kali Nabi Zakaria ni adalah satu orang Nabi yang membela Siti Maryam, anak saudara dia, dalam cabutan undi. Masa mak Siti Maryam menghadiahkan, menginfakkan, mensedekahkan Siti Maryam untuk mengabdikan diri kepada masjid, kepada Allah Ta'ala di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi setiap kali dia pergi tengok Siti Maryam, dia tengok ada makanan. Setiap kali dia masuk bilik Siti Maryam, di mana dia yang kunci, dia yang beri, dia bawa makanan. Setiap kali dia beri, dia buka kunci, dia tengok ada makanan. Lalu dia tanya Siti Maryam, di mana kamu dapat makanan? Dan Siti Maryam kata, semua ini daripada Allah. Min indillah, daripada Allah Ta'ala. Dan aku doa kepada Allah. Minta. Jadi timbul dalam perasaan hati, dalam kesanan dalam doa Siti Maryam yang dia nampak. Karena ini makanan daripada surga, di mana buah-buah, makanan-makanan yang tidak ada di dunia atau keluar pada musim pun datang juga. Dan Siti Maryam kata, ini bukan daripada usahaku, ini daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh beri rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak bagi. Berdasar pada itu, dia dalam doa dia timbul satu azam lain, satu kefahaman lain, iaitu anak saudara dia duduk dalam, you know, dalam bilik, Tuhan beri rezeki daripada syurga pada dia. Nah? Jadi dia ni, maknanya walaupun tua, Tuhan boleh dengan kuasa dia, boleh memberi anak. Boleh dengan kuasa Tuhan. Maka dia pun, ini permohonan dia. Walam akum bidu'ai rabbi syafiyah, dan aku belum pernah dalam berdoa kepadamu Tuhanku putus asa dalam memohon untuk dapat anak. Wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'afira fa habli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku bimbang selepas kematianku, sesungguhnya aku bimbang selepas kematianku besok,
Bimbang. Bimbang apa? Bimbang tak ada, tak ada orang yang akan mengajar agama. Bimbang. Jadi dia minta anak supaya anak dia tu boleh sambung kerja dia. Jadi dia bimbang. Bimbang ni memang tentang agama dia, dia bimbang. Wakanati imraati aqirah, dan adapun isteri aku ni memang daripada dulu lagi tu, asal lagi memang dia satu orang yang mandu. Aqirah. Walau macam mana pun Tuhan. Walau macam mana pun Tuhan. Fahabli, berilah kurnialah, berilah kurnialah kepada aku. Miladunka, daripada sisi kamu Tuhan. Daripada sisi kamu. Walaupun aku dah tua, walaupun tulang aku dah keput, walaupun isteri aku dah tua, dah mandu pula, walau macam mana aku nak juga, nak apa dia? Daripada kuasa kudrat kamu, kamu boleh cipta apa-apa daripada tidak ada kepada ada. Tuhan aja. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kurnialah pada aku daripada sisimu Tuhan, daripada kuasa, kuasa Tuhan. Waliya, satu orang anak, satu orang pengganti anak, minta anak. Anak ni pula, dia minta pula. Dia bukan kata, asal boleh dapat anak, tak apalah. Laki perempuan ke, buduh comel, kata kira lah, kita asal kena dapat anak. Ya. Kan kita ada minta begitu kan? Kita minta, asal kena dapat kerja je, asal dapat projek je. Kita minta gitu. Sedangkan Tuhan boleh beri apa saja. Boleh beri apa saja. Kita aja duduk malu-malu nak minta. Malu-malu nak minta. Sedangkan Tuhan berkuasa boleh beri. Ni dia minta ni. Dia tidak kata minta anak aja. Tak apalah, laki perempuan pun tak apa. Dia tidak minta gitu. Dia minta yang paling baik sekali anak. Iaitu yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak yang akan lahir besok akan mewarisiku dan mewarisi ilmu daripada keluarga Yakub, iaitu ilmu nabi-nabi. Orang yang mewarisi nabi-nabi, pasal anak cucu Nabi Yakub ni banyak nabi-nabi. Yarithuni, yang mewarisiku. Mewarisi sini bukan mewarisi harta, pasal anak ni semua harta ibu bapa tu boleh kepada anak dah. Dia tak payah minta lah yang akan dapat pusaka harta aku, tak payah dah. Automatik dah apabila mati, harta mesti dapat pada anak dah. Nah. Jadi yang yarithuni, yang mewarisi aku sebagai nabi. Bukan aku saja, wa yarithu min ali aku, yang mewarisi sifat-sifat kenabian-kenabian daripada keluarga Yakub. Dia nak anak ni jadi nabi. Nak anak ada satu dah. Dah. Anak tu nak suruh jadi nabi. Ni. Kaitin lagi. Minta spesifik tu. Spesifik pula lagi. Kita ni dah asal dapat tak apa dah. Kenapa kita duduk tu? Minta betul lah. Minta kalau nak hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu minta syurga, mintalah Firdaus. Minta Firdaus tu. Pasal Tuhan, tak ada masalah dia. Dia bukan pakai kita punya penilaian, dia punya penilaian sendiri dia. Tak? Oleh sebab itu, Tuhan pun jawab. Tuhan jawab ni. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Waj'alhu Rabbi radiyya. Waj'alhu Rabbi tertinggal. Waj'alhu Rabbi radiyya. Bukan setakat dia tu jadi nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ni. Waj'alhu Rabbi radiyya. Jadilah dia satu orang yang Allah Taala sendiri redai. Iaitu dia satu orang yang ahli ibadat. Usaha-usaha dianya yang menyebabkan Allah Taala suka. Maka Allah Taala akan redha. Maknanya nak suruh alim. Bukan alim saja, nak suruh warak pula. Maknanya sini nak satu anak lelaki lah, pasal nabi-nabi tak ada perempuan. Jadi
Pertama, nak anak lelaki. Yang kedua, nak suruh mewarisi dia. Mewarisi sini, mewarisi mana lepas pada aku sebagai Nabi, dia pula jadi Nabi. Bukan contoh tu. Dia sabit dengan semua Nabi-Nabi daripada keturunan Nabi Yakub pula. Bukan setakat tu. Dia pula mesti warak lah. Kaki ibadat kuat lah. Begitulah ni. Minta Tuhan reda dia. Maka Allah Ta'ala terima doa Nabi Zakaria. Kerana hati dalam tu, hati dalam kepercayaan tu, dengan suara yang lemah lembut, ni tidak kita ni, ya Allah ya Tuhan ku, aku nak ni. Merayu apa tak ada. Nak aja. Minta ampun dosa pun tidak. Merayu pun tidak. Nak ada. Doa begini tak makbul. Jadi yang makbulnya dengan cara tu, cara yang makbul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa Nabi Zakaria. Lalu Allah berfirman, ya Zakaria, wahai Zakaria, inni nubashiruka bighulamin. Aku sesungguhnya kami memberi berita gembira kepada kamu. Ini daripada malaikat beritahu dia lah. Masa dia tengah semayang ni. Masa tengah semayang. Jawapan ni masa tengah semayang. Dalam hadis lain. Surah lain pada beritahu. Tengah semayang. Ismuhu Yahya. Yang aku beri nama dia tu Yahya. Jadi Yahya tu bukan Nabi Zakaria yang beri nama. Allah sendiri yang beri nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang belum pernah aku jadikan sebelum daripada dia nama satu orang yang serupa dengan dia. Mana tak ada orang yang nama Yahya sebelum pada tu. Tak ada. Ya, Nabi Yahya lah orang yang pertama yang memiliki nama Yahya tu. Nah. Yahya yang belakang tu semua ikut dia lah. Ha, manusia bila Tuhan beritahu kata projek lulu. Ha, apa jadi manusia? Manusia bila projek lulu ni kita pergi pohon satu projek ataupun kita minta kerja. Bos tu kata tak apa, saya terima awak kerja. Apa soalan pertama? Betul ke ni? Ha, betul ke ni? Dah, tidak gitu. Dah pos dah beritahu. Pertama sekali. Nak tahu bila dah lah. Bila boleh kerja ni? Bila start kerja ni? Tak, bila sudah yakin beri, bila start kerja ni? Kalau dapat offer, kalau dapat projek, kontrak ke apa ke, bila boleh start kerja ni? Tak, tak banyak lah, macam-macam, rupuh manusia. Jadi Nabi Zakaria ni satu orang Nabi yang tak layak kita guna sebagai perantaraan kepada Allah. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu dan dia bersifat manusia. Maka sifat manusia ialah gopoh. Ini gopoh dia. Qala Rabbi, wahai Tuhan, kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulamun. Bagaimana aku akan dapat satu orang. Tadi dia beritahu dia tulang lepuh. Apa sudah ubat. Nah, bila Tuhan, maknanya betul lah kata ni. Betul ke Tuhan? Betul ke saya dapat kerja ni? Betul ke saya dapat projek ni? Saya ni orang lemah lah. Jadi sebut. Takkanlah saya dapat. Jadi gitu jadi. Biasalah kita. Biasa. Kan? Jadi Nabi Zakaria apa kata? Bagaimana aku dapat anak? Wa kanat imra'ati 'aqirah. Sedangkan isteri aku ni satu orang mandu. Nah, satu orang mandu. Waqad balaltu. Dan aku sesungguhnya aku sendiri minal kibari itiya, sudah mencapai umur yang sangat lanjut. Macam mana Tuhan aku dapat anak? Yang tadi pohon. Dia dapat. Dia jadi macam betul ke ni? Betul ke ni? Manusia lah. Dia tak tahu ilmu raih dia. Jadi tidaklah. Ini ada orang mengajar nak dapat anak, beri salam kepada Nabi Zakaria. Dengan berkat Nabi Zakaria untuk dapat anak. Ada yang kata gitu.
Itu adalah syirik kufur pada Allah. Nabi Zakaria anak-anak minta dengan Tuhan. Kita anak-anak beri salam ke Nabi Zakaria. Antap tehah lah, antap yasin lah, apa benda. Itu semua karut lah. Itu semua syirik pada Allah. Tak tahu ya, ada. Ada, memang ada. Jadi bila saja beritahu, macam mana dapat anak lah, aku dah kubur dah, isteri pun mandu pula. Macam kita lah. Nampak? Maka Allah Ta'ala jawab melalui Jibril, mereka, dia tak kata Jibril sini ni. Maka baik kita jawab, oleh kerana tak tahu tu, baiklah kita kata malaikat je lah. Qala kadzalika. Allah Ta'ala menjawab, semacam kamu sekarang ni. Maksud dia tanyanya begini, isteri aku ni dah mandu, aku ni dah tua. Macam mana dapat anak? Maknanya dah Tuhan kata nak bagi, adakah Tuhan nak jadikan aku ni muda semula? Haa, tu masa dia. Pasal Tuhan boleh bukan? Mencipta manusia tu muda semula, boleh dia. Bukan tak boleh? Boleh. Isteri dia jadi muda semula. Ataupun, isteri ni mandu. Kahwin lain. Kan? Boleh ya. Jadi dia nak tanya macam mana? Dengan cara yang dia menunjukkan lemah dia. Iaitu macam mana saya dapat projek ni? Saya ni tak ada benda ni. Kereta pun tak ada. Macam mana? Padahal yang terima dah. Maksudnya, adakah saya kena beli kereta baru? Macam ni Nabi Zakaria ni, adakah Tuhan nak cipta sebagai nak baiki body tu jadi muda sebalik? Baiki bini tu muda balik. Yang mandu jadi biasa. Jadi normal bakal. Ataupun kahwin lain. Dia nak tahu. Dia nak tahu. Maka Tuhan kata, qala kadzalika. Allah Ta'ala menjawab, seperti kamu sekarang ni, yang rambut uban-uban situ, yang tulang reput tu reput situ. Yang isteri kamu mandu tu kok. Dah tua begitu dia kot lagi. Tapi aku boleh. Boleh baiki peranakan tu. Daripada tak, yang mandu, yang sudah putus hair dah, boleh jadi mengandung, boleh mengeluarkan bakar pusula. Boleh. Pasal dia Allah Ta'ala. Nah. Lepas tu bukan setakat gitu Tuhan kata. Tuhan kata lagi, qala rabbuka, bahwasanya Tuhan kamu, wa alayya hayyunun, bagiku untuk mencipta Nabi Yahya tu, dengan kamu tua, dengan isteri kamu yang mandu tu, mudah saja. Mudah saja. Bukan pelik apa, mudah saja. Sebab, waqad khalaqtuka, sesungguhnya aku telah ciptakan kamu, Zakaria, min qablu, sebelum pada ini, walam taku syai'a. Sebelum pada ini, kamu tu tak ada benda, tak jadi manusia pun lagi. Tak ada pun kamu. Kamu dulu tak ada, aku sudah cipta jadi ada. Dah tua dah sekarang. Jadi nak cipta anak daripada kamu tu, mudah sekali lah. Mudah sekali. Bila Tuhan dah nampak, dah approve dah ni. Projek sudah approve dah ni. Ha, jadi soalan seterusnya apa dia? Bila dah lah. Nah, bila. Ini semua cerita-cerita nak menandakan Nabi-Nabi ni tak tahu ilmu ghaib. Nabi-Nabi ada kelemahan-kelemahan yang tidak sayubia kita lantik dia sebagai perantaraan dalam memohon doa untuk dapat anak. Seru Nabi Zakaria pula. Supaya Nabi Zakaria pergi bodek Tuhan pula. Dan Nabi Zakaria mati dah. Jadi ya Allah, ada ni hamba kamu seorang ni. Jadi malam-malam doa dia Fatihah pada aku ni. Sian dia tak ada anak. Seperti mana kamu tolong aku dulu, kamu tolonglah dia juga. Dia tak boleh begitu. Siapa nak anak, minta direct dengan Tuhan. Nah, tak direct dia. Maka Nabi Zakaria pun tanya, qala rabbi, wahai Tuhanku, ij'alli ayah, jadikanlah bagi aku tanda. Mana offer letternya?